Assalamualaikum. Baru nak masak. Okey, kita nak masak benda yang simple je hari ni. Ayam masak sos tiram. Bahan-bahan dia simple je. Minyak masak kita panaskan. Okey. Bawang. Bawang merah dengan bawang putih. Kita masakkan. Okey, kalau nak cepat, kita kena guna dua kuali lah. Okey, yang satu memang kita gorengkan ayam. Ayam ini kita ni masakkan, tumiskan sehingga naik bau. Okey. Kita tunggu sekejap lah supaya dia naik bau. Benda ni sangat simple je. Anak-anak pun suka sebab dia tak berapa nak pedas. Ala-ala pedas gitu sahaja. Okey, kita ada cili hidup dengan cili padi. Cili padi sikit. Okey, sekejap ya. Okey, kemudian kita masuk sos tiram dengan cili sos. Kacau. Ini sangat simple, mudah. Kalau kita macam dah keluar ke apa ke, tak sempat nak masak, ini memang simple sangat. Okey, kita bubuh air sikit. Bubuh cili merah dengan cili hijau tadi. Okey, kita bubuhkan perasa lah, gula sikit dengan garam sikit. Cukup rasa, kita boleh rasa. Kalau kata kita nak ni, nak garam lebih, bubuhlah lebih. Kalau kata kita nak ala-ala je, bubuhlah sikit kan. Macam pulang, itu cita rasa kita. Aduh, ayam ni tembak saya lah. Aduh. Okey, kita kacau bagi rata. Kalau nak berkuah, kita kurangkan air. Kalau kata nak berkuah, masukkan air. Kalau kata tak nak berkuah, kita kurangkan air. Okey, kita tunggu masak sekejap. Okey, kita tunggu sekejap ya. Okey, dah melegak. Sekarang kita boleh masukkan ayam lah. Ayam. Okay, sebab anak saya memang suka kuah, ada kuah sikit. Maksudnya kita kena banyakkan kuah sikit lah. Okey, tambah satu lagi. Sekarang dah siap. Tak sampai pun 10 minit untuk kita masak ayam masak sos tiram. Simple kan? Siapa nak pedas, bubuhlah cili hijau tu banyak sikit ya. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye. Tada, siap dah. Dah letak dalam mangkuk. Okey, jom kita makan. Bye.